Natalie Holscher dituduh pakai uang mantan suaminya, Sule, saat merayakan ulang tahun anak mereka, Adzam Ardiansyah Sutisna. Pesta ulang tahun Adzam yang kedua dirayakan dengan mewah pada Senin, 11 Desember 2023. Pesta ulang tahun anak Natalie dan Sule ini dihadiri oleh banyak public figure. Yang menjadi sorotan, momen ulang tahun Adzam ini juga dihadiri oleh anak-anak Sule, Putri Delina dan Ferdinand Ardiansyah Sutisna. Beberapa foto momen kebersamaan Natalie dengan Putri dan juga Ferdinand turut menggambarkan kehangatan mereka meski bukan lagi berstatus ibu dan anak sambung. Natalie pun menyampaikan keinginannya agar hubungan Adzam dengan tiga kakaknya bisa terus terjalin. Deji yang kini sedang menjalin hubungan dengan Ladislao itu bahkan mengizinkan Adzam untuk main ke rumah Sule. Tapi sayang momen bahagia ulang tahun Adzam ini tetap saja dihujani kritik dari netizen. Netizen menuding Natalie menggelar pesta mewah ulang tahun Adzam dengan memakai uang dari Sule. Terkait tudingan itu, Natalie pun menjawab, "Alhamdulillah semua endorse."Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.